TV saat ini saya sedang berada di kantor Gubernur Kepulauan Riau di Kota Tanjung Pinang yang saat ini sedang berlangsung upacara Hari Kebangkitan Nasional yang juga dihadiri dua atlet peraih medali emas SEA Games asal Kepulauan Riau yakni Sananta Ramadan dan Muhammad Tengku Septiadi Ardiansyah yang baru saja tiba di Kota Tanjung Pinang pada pukul 7 pagi tadi di Pelabuhan Sri Bintang Pura. Kedatangan keduanya disambut meriah oleh para siswa-siswi yang sudah menunggu kedatangan kedua atlet tersebut sejak pukul 6 pagi tadi. Dan saat ini kedua atlet tersebut yakni Sananta Ramadan dan Muhammad Tengku Septiadi Ardiansyah sedang mengikuti pelaksanaan upacara Hari Kebangkitan Nasional dan diagendakan kedua atlet tersebut setelah ini akan bertemu ramah dengan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad sesudah upacara Hari Kebangkitan Nasional berlangsung. Dan juga pada pukul 11 nanti dijadwalkan kedua atlet ini akan kembali bertolak ke Batam melalui Pelabuhan Sri Bintang Pura. Bang, boleh diceritain nggak gimana awal mulanya bisa jadi atlet games? Kalau jadi atlet games, awal mulanya itu saya ikut tur PMPL kemarin, tur nasional. Terus tim saya runner up, terus saya kepilih, dipilih coach untuk seleknas. Nggak nyangka juga sih, tiba-tiba langsung masuk di timnas. Cerita singkat. Baik, Mas, sekarang target kedepannya apa nih? Target kedepan paling bersama klub baru ya, Bigetron, bakal juarain lah untuk tur nasional. Dengan uang apresiasi yang diberikan oleh pemerintah dan juga sebagainya, ini rencananya mau dibuat apa sih? Oh, kalau itu saya belum ada rencana, paling nabung aja sih. Oke, baik, terima kasih. Pemirsa UTV, usai mengikuti upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional di kantor Gubernur Kepulauan Riau, saat ini Ramadan Sananta dan Tengku Muhammad Septiadi Ardiansyah sedang bertemu ramah dengan Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan rencananya pada pukul 11 nanti keduanya akan kembali ke Batam melalui Pelabuhan Sri Bintang Pura. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Yoli Andini, Muhammad Fahrullah, UTV mengabarkan.